السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ومصليا على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم رزقنا إخلاص النيات لله تعالى أما بعد جماعة دار الصفاة dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kita berada pada bulan Ramadan dan kita sering sekali mendengar ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan syahru Ramadan al -lazi unzila fihil quran bulan Ramadan yang saat ini kita berada adalah bulan diturunkannya Al-Quran nah Al-Quran apa tujuannya? Hudallinnas Memberi petunjuk kepada manusia Maka Allah jelaskan bulan yang suci ini adalah bulan Al-Quran Yaitu maksud turunnya Al-Quran Jamaah yang diremuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masuk kepada pertanyaan untuk diri kita sendiri di mana Allah muliakan juga bulan ini dengan turunnya Al-Quran Pertanyaannya berapa banyak kita membaca Quran pada bulan ini. Atau jangan-jangan kita sering mendengar kalimat Quran atau mengucap tentang Quran atau bahkan bertanya kepada teman engkau sudah khatam berapa kali. Eh tapi jangan-jangan kita sendiri belum menghatamkannya. Mari kita buka beberapa riwayat hadis di mana Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam menjelaskan afdalu ibadati ummati paling baik paling afdol ibadah pada umatku apa itu tilawatul quran adalah membaca al-quran bahkan dalam riwayat lain pun nabi menjelaskan khairukum sebaik-baik kalian contohnya kita mana kita ini yang baik siapa yang baik adalah man ta'allamal quran orang yang belajar quran tidak hanya itu, mahu dan mengajarkannya. Nah, bahkan dalam riwayat lain pun, Nabi menjelaskan, man lam yakum, siapa yang tidak ya membaca, atau tidak mengaji, atau tidak menggali makna, ya, bi ashri ayat minal Quran pada sepuluh ayat dari Al Quran setiap harinya maka dia termasuk minal ghafilin dari orang-orang yang lalai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanyakan kepada diri kita. Kita ini lalai apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngeceknya bagaimana? Cek kita ini minimal ada membaca Quran 10 ayat setiap hari apa tidak? Ada, alhamdulillah. Tidak ada. Ah, berarti jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu hebatnya keagungan Quran, ya, maka para ulama, para sahabat pun sangat-sangat memuliakan Quran. Di antaranya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau terbeliau biasanya salat malam itu pasti menghatamkan Quran Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar menghatamkan Quran. Bahkan dalam satu rokaatnya mereka pernah menghatamkan Quran. Dalam satu rokaat. Kita saja mohon maaf. Baca ayat padahal masih just 30. Itu aja rasanya udah lama sekali. Pengennya asik ahad aja. Itulah model kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan Quran seperti ini bagaimana? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pada bulan ini bulan Ramadan apa yang dilakukan oleh beliau beliau khususnya kalau selain bulan Ramadan setiap harinya beliau perharinya menghatamkan Quran sekali namun kalau waktu Ramadan maka beliau khatamkan Quran 60 kali atau satu harinya dua kali khatam Quran Imam Abu Hanifah siang hari pada bulan Ramadan ya dalam Ramadan itu 60 kali khatam Quran dan begitu juga malamnya 60 kali juga mengkhatamkan Quran yang dijelaskan oleh para muridnya beliau meng, yang dijelaskan oleh para muridnya beliau mengkhatamkan Quran 7000 kali begitulah para ulama para sahabat mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adopsi ke dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kan kita buka tentang syarah jauharatul tauhid. Di mana ada satu penjelasan dari Imam Ahmad Ibn Hambal salah seorang mujtahid empat yang mazhabnya muktabarah diakui Ya, yang inti daripada ucapannya atau inti daripada pembahasan yang dijelaskan oleh beliau ada dua amal. Di mana tatkala kita melakukan amal tersebut, baik ikhlas atau tidak ikhlas, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita tersebut. Ikhlas atau tidak ikhlas, ikhlas khusyuk atau tidak khusyuk. Berbeda dengan ibadah lainnya. Terkadang sedekah tidak ikhlas, maka pahalanya hilang. Salat tidak ada rasa khusyuk, maka bagaimana? Salat itu hanya menggugurkan kewajiban, urusan pahalanya tergantung khusyuknya. Tidak ada khusyuknya, ya berarti pahalanya kosong. Nah, namun Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan ada dua amal ikhlas atau tidak ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua amal tersebut? Yang pertama adalah kiroatul Quran membaca Al-Quran. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusyuk tidak khusyuk, ikhlas atau tidak ikhlas, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bikin contoh. Sering saya ini setiap pagi hari lewat di rumah tetangga saya. Kita bilang inisialnya adalah si A. Setiap jam 6 pagi saya selalu lewat di depan rumahnya untuk jogging. Maka saya lihat dia selalu di depan rumahnya di teras rumahnya itu setiap pagi di depannya ada rokok, kopi dan mancis atau korek. Itu saja setiap harinya. Nah, pada suatu hari keheranan pun terjadi pada saya. Di mana ketika saya lewat yang biasanya tadi dia seperti itu, tiba-tiba berubah. Saya lihat dia tidak di teras, dia di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya tadi, saya lihat karena pintunya terbuka, dia tengah menggunakan peci, menggunakan jubah. Di depannya ada meja, ada Al-Qur'an, ada pensil, dihitam-hitamkannya jidatnya sedikit. Maka saya heran, ini kok lain pada hari ini? Saya bertanya kepada adiknya, "Kenapa kakakmu? Kenapa abangmu? Kok hari ini bisa lain?" Apa yang dia perbuat biasanya kopi rokok mancis korek tapi kenapa hari ini bisa Al Quran di depannya iya Pak Ustad tadi pagi setelah subuh mertuanya nelpon hendak datang ke rumah karena mertuanya orang yang taat maka dia pun takut akhirnya cepat cepat dia buka Al Quran supaya mertuanya nanti datang mertuanya melihat dia membaca Quran datanglah mertuanya ke rumah tersebut lalu dia membaca Al Quran Pertanyaannya, dia membaca Quran, ikhlas khusyuk karena Allah atau karena mertuanya? Maka jelas jawabannya, kanya, "Karena mertuanya." Sehingga, apa dia tidak ada ikhlas kepada Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah tersebut. Begitu juga selawat kepada Nabi, "Itulah indahnya, andaikan kita betul-betul mengimani dan mempraktikkan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad." Sallallahu alaihi wa, alihi wa, wa Maka teruntuk kita kembali Berapa banyak kita membaca Quran pada bulan ini Usahakanlah Usahakanlah Minimal satu kali Kita berhasil menghatamkan Quran pada bulan Ramadan Tampaknya ringan ucapan ini Tapi prakteknya sungguh berat kepada diri kita Yang lebih bisa dari satu Alhamdulillah namun, ingat kembali minimal satu kali dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita. Allah mudahkan lisan kita dalam membaca Al-Qur'an, tidak hanya membacanya saja. Allah juga gerakkan hati kita untuk mengaji Al-Qur'an, mentadabbur, mengerti arti makna daripada Al-Qur'an, sehingga bisa kita aplikasikan ke di kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga ya, apa yang terdapat dalam video ini, pesan dalam video ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka dimanapun mereka berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.